warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام والحلال وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat yang senantiasa semoga diberi sehat dan panjang umur. Wabil khusus kepada sahibul bait Kiai Haji Lutfi Zawawi hafizahullah hifdzan tamman, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Yang saya muliakan Al Habib Muhsin bin Idrus Al Hamid dan segenap para habaib yang hadir, para hadirin dan hadirat, para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita pun dicintai Nabi Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad sebagaimana kita berkumpul untuk Nabi Muhammad. Semoga telah kita berkumpul di telaga beliau baginda Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saat ini kita berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada lain yang menggerakkan kaki kita dan menggerakkan hati kita untuk berkumpul di majelis yang mulia ini hanyalah karena kecintaan kita kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan ini kelak menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita akan berkumpul dengan orang yang kita cintai, beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita tidak cinta kepada beliau Rasulullah? Karena beliau Nabi Muhammad cinta kepada kita. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sebesar apapun tak sebanding dengan cinta Nabi Muhammad kepada kita. Cinta orang tua kita kepada kita tak sebanding dengan kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Kecintaan diri kita pada diri kita sendiri pun tak sebanding dengan kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada diri kita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yushaku ahadukum min syaukatin illa wa ana ajidu alamaha. Tidaklah seorang daripada umatku, kata Nabi Muhammad, yang mereka tertusuk kakinya oleh duri kecuali aku ikut merasakan sakit dan pedihnya. Itulah cinta Nabi Muhammad kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu di dunia. Begitu pula kelak nanti di akhirat, ketika kita nanti segenap manusia umat Nabi Muhammad kebingungan meminta bantuan siapa di yaumil mahsyar, datang ke Nabi, datang ke Rasul, mereka semua mengatakan, nafsi, nafsi, diriku dulu, diriku dulu, idhabu ila ghairi, pergi kepada selainku,
Mereka semua ingin membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi yang begitu cinta kepada umatnya, sampai beliau menunggu umatnya datang dan berkata, Analaha, aku untuk umatku, aku untuk umatku, untuk memberi syafaat umat beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi pun sujud di hadapan Allah, memuji Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan makhluk Allah manapun. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta apa yang kau ingin diberi. Wasfa' tusyafa', siapa yang ingin kau beri syafaat, beri syafaat. Wa qul yusma' li qaulik, apapun yang kau katakan didengar saat ini oleh Allah." Maka Nabi Muhammad ketika mendapat kesempatan tersebut tidak lupa kepada kita umatnya. Beliau memintakan syafaat untuk kita, umat beliau baginda Muhammad. Bahkan bukan cuma yang mereka punya dosa kecil, dosa besar pun Nabi Muhammad mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, bahkan syafaatku bagi mereka orang-orang yang di dunia masih melakukan dosa besar. Itulah cinta beliau baginda Muhammad kepada kita. Semoga kita mencintai Nabi Muhammad agar kita gak bertepuk sebelah tangan. Hadirin, tadi itu cerita, intinya Nabi cinta sama kita. Di dunia cinta, di akhirat cinta. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kecintaan kita kepada beliau baginda Muhammad? Karena syarat kesempurnaan iman kita adalah cinta kepada beliau. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang di antara kita sebelum mampu mencintai Nabi Muhammad lebih daripada orang tuanya, lebih daripada anaknya, lebih dari segenap manusia yang ada di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Berkat kita hadir di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bicara Rasulullah, maka kita harus betul-betul mengenal siapa beliau Nabi Muhammad agar kita cinta. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Orang yang gak cinta sama Nabi itu orang yang gak kenal Nabi. Tapi kalau orang kenal Nabi Muhammad, jangan lagi yang mukmin, yang kafir pun akan cinta kepada Nabi Muhammad, mengidolakan dan mengagumi beliau baginda Muhammad SAW. Apalagi kita ini yang mukmin. Maka kita saat ini punya tugas yang begitu besar. Semua kendala dalam kehidupan kita, permasalahan dalam kehidupan kita, bahkan musibah yang ada di negeri kita ini tidak sebanding dengan musibah umat Nabi Muhammad tidak kenal dengan Nabinya Muhammad SAW. Ini masalah hari ini. Anak-anak zaman sekarang, Masya Allah, maka mereka lebih kenal artis pemain bola daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka gak kenal Rasulullah, makanya biasa-biasa aja sama Nabi. Orang kalau kenal Nabi Muhammad, dia akan cinta, dia akan penuh dalam hatinya kerinduan dan cinta kepada beliau baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Imamul Busiri, beliau berkata, orang kalau mau cinta sama Nabi harus kenal. Kenal Nabi itu harus kenal dua hal. Wansub ila dhatihi ma syikta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syikta min idhami. Orang kalau mau kenal Nabi harus kenal dua. Yang pertama, qadru Nabi Muhammad, kedudukan beliau Rasulullah. Yang kedua adalah bagaimana zat beliau baginda Muhammad SAW. Sekarang kita baca kedudukan dulu aja. Siapa beliau Nabi Muhammad? Hadirin, Nabi kita ini Nabi Muhammad, siapa beliau? Beliau adalah awal makhluk yang diciptakan oleh Allah.
yaitu nur beliau baginda Muhammad. Beliau sebab diciptakan alam semesta adalah karena beliau baginda Muhammad. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami beliau pernah berkata, "Ma ghada anni Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau lahdha." Nabi Muhammad enggak pernah hilang dari pikiranku walaupun sebentar. Bahkan beliau mengatakan, "Ma ghada anni nur Muhammad walau lahdha." Kalau apabila hilang dari pikiranku sedikit saja Nabi Muhammad, "Ma a'dadtu nafsi minal muslimin." Aku sudah enggak nganggap lagi diriku orang yang beriman kepada Allah. Enggak pantas kalau umat Nabi Muhammad hilang pikirannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ketika mendengar pernyataan Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan apa lebih dari itu? "Kaifa yaghibu anni wa huwa aslu wujudina?" Mana mungkin ada orang lupa Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad adalah sebab wujudnya alam semesta di antara kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah hadirin. Wa huwa aslu wujudina. Saya pernah diundang di Banjar. Diundang di Banjar. Saya masuk ke masjid-masjid ini waktu maulid. Saya gak kelihatan karpetnya, semua buah-buahan. Sampai saya bingung, ini masjid apa pasar buah? Buah semua. Kemudian saya tanya sama takmir yang undang saya, ini kenapa ini? Kok semuanya buah-buahan? Kemudian beliau mengatakan, "Habib, ini mereka kalau sudah bulan maulid datang dengan bawa buah-buahan. Ini yang panen apel bawa apelnya. Ini yang panen durian bawa duriannya. Semua yang panen buah-buahannya dia bawa. Ada yang semangka bawa semangkanya. Dikumpulin jadi satu di sini. Terus ini ajaran kakek-kakek kami, Habib. Di mana mereka membayangkan bahwa kenikmatan buah-buahan ini semua datang sebab lahirnya beliau baginda Muhammad." Ketika melihat ini kenikmatan buah-buahan ini semua lengkap, mereka ingat, ya Allah, ini kenikmatan gak mungkin datang kalau tidak ada beliau baginda Muhammad. Laulaka laulaka ma khalaqtul akhlaq. Dalam hadis disebutkan, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tak ciptakan alam semesta. Itu di Banjar begitu hari ini. Di Jakarta kosong, jauh dari batu air putih lagi. Masya Allah. Kita kalau sudah yang namanya peringatan Maulid Nabi, kita itu datang membawa apa yang kita miliki yang paling berharga untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kalau buat maulid, maulid, peringatan maulid itu gak pantas kalau minta sumbangan. Orang yang datang begitu mengatakan, "Saya mau buat maulid," orang berduyun-duyun datang karena ikut memiliki beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Aslu wujudi. Jadi kalau kita mau bicara tentang kedudukan Nabi, gimana kita mau bicara sedangkan alam semesta ini gak bakal ada tanpa beliau baginda Muhammad. Kedudukan beliau sebegitu tinggi. Al-Imam Al-Busiri, beliau ketika memuji Nabi Muhammad, beliau mengatakan, "Kaifa tarqa ruqiyatal anbiya'u ya sama'a ma tawala hasama'u." Jangan lagi kita bandingkan dengan manusia biasa, dengan Nabi dan Rasul pun. Mana mungkin ada Nabi, ada Rasul yang bisa mengungguli kedudukan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi diibaratkan sebagai langit, yang di atasnya sudah tidak ada lagi langit, beliaulah Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, beruntungnya kita hadirin, kita dipilih oleh Allah menjadi umat beliau baginda Muhammad. Akhirnya hadirin, kita menjadi paling afdolnya umat. Akhirnya hadirin, kita menjadi umat yang paling pertama kali masuk surga. Akhirnya hadirin, kita menjadi umat yang kuota terbesar masuk surga adalah kita umat baginda Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Disebutkan bahwa nanti orang mau masuk surga itu ada 120 barisan, 120 shof. Penghuni nanti mau masuk surga itu 120 shof. Nggak tahu satu shofnya berapa triliun.
Kemudian Rasulullah berkata, wa thulutha, dan 2/3, 80 shaf daripada penghuni surga yang mau antri masuk surga adalah dari umat baginda Muhammad. 40 shaf dibagi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, itu dibagi 40 shaf. Kuotanya cuma 40 dibagi segitu banyaknya. Kita umat yang paling terakhir mendapatkan 80 barisan. Tidak lain karena beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saking tingginya kedudukan Rasulullah, orang kalau jadi umatnya Nabi Muhammad gak masuk surga itu kebangetan. Kita ini kalau gak masuk surga kebangetan. Yang ngomong malaikat bukan kita, yang ngomong bukan Nabi, malaikat. Malaikat pernah berkata, ajaban kaifal ajab, aku heran, demi Tuhan aku heran. Di umat misalatikoh, buat umat-umat terdahulu selain umat Nabi Muhammad, mimman najah kaifan najah, kok bisa ada yang selamat nanti di padang mahsyar, di katrotil ahwal, padahal hari itu menakutkan, menegangkan. Kalau ada umat Nabi Musa selamat, saya heran. Kalau ada umat Nabi Isa selamat, saya bingung. Hari itu menakutkan, kata malaikat. Tapi kata malaikat ditambah lagi, wa ajaban kaifa ajab, dan sungguh heran lagi aku, dan lebih mengherankan, li umati Ahmad, untuk umat Nabi Muhammad, mimman halak kaifa halak, kok ada umat Nabi Muhammad yang binasa, yang gagal masuk surga. Waqad hazu ni'matal uzma wa izzatul kubra, padahal mereka sudah punya nikmat yang paling besar, kemuliaan yang paling agung, beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa selamat, malaikat heran. Tapi kata malaikat yang lebih heran lagi, umat Nabi Muhammad tergelincir masuk neraka. Kurang apa mereka menjadi umat Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita bicara tentang keutamaan beliau Nabi Muhammad, kita enggak bisa. Famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kata Imam Busiri, udahlah, saya udah mentok, muji Nabi Muhammad udah mentok. Hanya bisa mengatakan, mentok-mentoknya beliau adalah manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpinya dan mengatakan, terusin, memang aku manusia, tapi aku paling afdolnya ciptaan yang pernah Allah ciptakan. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu beliau Nabi Muhammad kedudukannya. Makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama beliau baginda Muhammad. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Wansub ila qadrihi. Sekarang wansub ila dhatihi. Kalau kita mau kenal Nabi Muhammad, mencintai beliau, kita harus tahu zat Nabi Muhammad. Kalau bicara zat Nabi Muhammad, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad mempunyai kesempurnaan zatnya dua hal. Apa kata beliau? Kana sallallahu alaihi wasallam ahsana nasi khuluqan wa khulqan. Nabi Muhammad itu adalah paling mulianya, sempurnanya makhluk dalam akhlak dan parasnya. Nabi itu enggak ada ciptaan Allah yang lebih indah dari Rasulullah. Baik budi pekertinya maupun ciptaan dan parasnya. Sekarang kita bicara akhlaknya. Kalau bicara akhlak Nabi Muhammad, gimana saya mau puji hadirin yang nyiptakan aja puji. Wa innaka ala khuluqin adzim. Kau wahai Muhammad sang pemilik akhlak yang mulia. Ini yang belajar nahwu tahu, ala khuluqin adzim, ala itu harful isti'la. Kau di atas akhlak mulia, bahkan barometer akhlak adalah Nabi Muhammad. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zillil wujud. Enggak ada akhlak mulia di muka bumi ini kecuali mengambil dari sumbernya beliau Nabi Muhammad. Hadirin, Nabi Muhammad itu mulia karena tawadhu. Apa tawadhu itu mulia? Karena itu akhlak Nabi Muhammad. Jangan mengatakan masya Allah Nabi Muhammad itu tawadhu makanya mulia. Salah. Tawadhu itu jadi mulia karena itu sifatnya Nabi Muhammad. Berani itu mulia karena itu sifatnya Nabi Muhammad. Kalau mau lihat barometer akhlak, lihat Nabi Muhammad. Apa yang ada pada Nabi Muhammad itu yang paling sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad.
subhanallah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau bicara akhlak Nabi repot hadirin, karena Allah yang ciptain aja udah memuji tentang kemuliaan akhlak beliau. Bicara akhlak beliau, masya Allah, para sahabatnya tahu akhlak mulianya Nabi Muhammad. Saking mulianya sampai satu di antara mereka merasa, tiap di antara mereka merasa orang yang paling dekat dengan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta dengan umatnya, kasih sayang dalam hatinya. Jangan lagi orang-orang yang berjuang bersamanya, orang-orang yang miskin pun dicintai oleh beliau baginda Muhammad. Nabi Muhammad masya Allah hadirin, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Saking akhlaknya, saking mulianya, beliau tuh kalau diundang yang undang orang miskin, belum ada yang datang, Nabi Muhammad sudah datang. Ini pemimpin yang mulia, ini sosok pemimpin yang mesti ditiru. Kadang-kadang kita ini lihat-lihat dulu kalau mau hadir undangan, kalau yang undang orang kaya, masya Allah, gak ada yang absen, semuanya datang. Tapi kalau yang undang orang miskin, gerimis dikit, gerimis dikit, udur semuanya. Kalau Rasulullah, masya Allah, pemimpin seperti itu, pemimpin yang seperti itu ada nggak hadirin? Ada, belum mimpin, masih calon. Kalau calon biasanya seperti itu, tapi kalau udah mimpin lupa semuanya hadirin. Saya beberapa saat yang lalu diundang ke Sulawesi. Saya mampir ke masjid, sampai di masjid saya sholat, di masjid itu masya Allah masjidnya sempurna, cuma nggak ada karpetnya. Saya tanya, ini masjid kok ada bekas lemnya karpet tapi nggak ada karpetnya? Katanya, Habib maaf, ini kemarin ada karpetnya, sumbangan dari calon gubernur, tapi ketika gagal diambil lagi karpetnya Habib. Ini namanya akhlak tasodmo, akhlak dibuat-buat bukan asli. Akhlak itu ada yang memang asli kayak Nabi Muhammad, kayak para aulia, ada yang dibuat-buat. Kayak sales itu akhlaknya dibuat-buat. Masya Allah kalau belum beli, wah, kalau pengen beli. Tapi kalau ditolak udah gak kelihatan lagi akhlaknya hari ini. Itu akhlak tasono, pemimpin sekarang juga begitu, akhlaknya tasono. Belum jadi, masya Allah kalau udah jadi beda. Tapi beliau baginda Muhammad SAW, presiden di atasnya presiden, orang miskin datang, orang miskin ingin menjumpainya, orang miskin membuat hajat, Nabi Muhammad tidak pernah menolak mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu akhlak beliau Rasulullah. Semoga kita diberi oleh Allah akhlak yang mulia. Amin. Ya Rabbal. Nabi Muhammad akhlaknya mulia, sampai diriwayatkan tidak pernah cemberut. Nabi itu tidak pernah cemberut. Rasulullah ngadepin siapapun senyum, kemanapun senyum, semua orang menyangka orang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Sampai pernah sekali Rasulullah itu gak senyum, sekali aja turun satu surat namanya Abasa wa Tawalla Anja'ahul Ama wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakka rubatan fa'u dzikra. Satu surat turun gara-gara Rasulullah cemberut. Subhanallah, untung Al-Quran itu turun buat Nabi Muhammad. Kalau Quran turun buat kita, masya Allah 30 juz abasa semua surat Quran. Kita kapan nggak cemberut? Apalagi kalau nggak masuk tanggal tua, senyum repot hadirin. Nabi Muhammad nggak pernah cemberut, ngadepin siapapun senyum, itulah beliau baginda Muhammad. Masya Allah, akhlak beliau suci. Dan beliau Rasulullah kalau bicara layyin, kalamul layyin. Nabi Muhammad kalau ngomong itu, masya Allah, selalu pilih kalimat yang tidak menyakiti orang. Gak pernah Nabi mencaci hal ini. Gak pernah kalau mau pilih kalimat, dipilih untuk menyempurnakan akhlak beliau baginda Muhammad SAW. Ini Rasulullah akhlaknya. Kita nggak bisa panjang lebar ngomong akhlak Nabi. Satu persatu akhlak Nabi itu bisa disarahkan. Kemudian kita membahas selanjutnya. Khuluqan wa khalqa. Begitu pula paras indahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad, ketika ditanya tentang Rasulullah, beliau mengatakan, ma ra'aitu syai'an ajmal min Rasulillah, ahsan min Rasulillah
seumur hidup aku gak pernah lihat makhluk apapun yang lebih indah dari wajahnya beliau baginda Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Ummu Ma'bad beliau ditanya tentang Rasulullah. Wahai Ummu Ma'bad, kau pernah lihat Rasulullah? Sifli, tunjukkan sifatkan kepada Nabi Muhammad seperti apa. Beliau menjawab, ajmalun nas min ba'idin wa ahlahu wa ahsanuhu min qarib. Kalau aku sifatkan Nabi Muhammad itu orang yang paling indah kalau dilihat dari jauh. Semakin dekat semakin indah, semakin indah, semakin sempurna, semakin dekat semakin indah. Itulah Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Beda sama kita. Kita kalau lihat dari jauh kelihatan cakep, kalau udah deket enggak karuan. Apalagi kalau lihatnya pakai sedotan, cakep hadirin. Apalagi kalau sudah kena kamera 360, Masya Allah. Kalau dilihat di Instagram, ya Allah, cakep kayak Madonna. Aslinya kayak Mak Lampir hadirin. Kita lihat manusia seperti itu, artis pun juga gitu. Artis ini kelihatan cakep di mana? Oh, palsu semua dari ujung rambut sampai kaki. Rambutnya palsu, matanya palsu, semuanya palsu. Makanya kadang-kadang saya lihat artis itu seperti manusia palsu. Tapi Nabi Muhammad SAW sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki karena paling sempurnanya ciptaan Allah, paling indahnya ciptaan Allah adalah beliau baginda Muhammad SAW. Hingga Nabi Muhammad itu gak ada kekurangannya. Ada seorang sahabat namanya Hasan bin Thabit memuji Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aynun, yang lebih indah darimu wahai Nabi Muhammad mata manusia enggak pernah memandang. Wa ahsanu minka lam talid nisa'u, yang lebih indah darimu wahai Nabi Muhammad belum pernah dilahirkan perempuan manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kau diciptakan enggak ada kekurangan, enggak ada aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, sampai seakan-akan kau ini diciptakan terserah apa maumu wahai Muhammad. Kita kalau baca syama'il Nabi, Nabi ini gak ada kekurangan seperti kekurangan manusia. Saya kalau mau bicara begini, Nabi matanya indah, orang banyak yang matanya indah. Nabi itu putih, banyak orang putih. Kalau saya mau mengatakan, Nabi Muhammad kuat, badannya sangat bagus, banyak orang kuat, badannya bagus. Tapi saya akan sampaikan kemuliaan Nabi yang gak mungkin ada pada orang lain. Pertama, keringatnya Rasulullah. Keringat hadirnya. Nabi Muhammad itu diriwayatkan Ummu Sulaim bahwa Nabi Muhammad itu keringatnya seperti yang namanya mesik. Maka kalau musim panas beliau tidur, Rasulullah itu kalau tidur keringatnya itu berjatuhan, diambil oleh Ummu Sulaim, kemudian diambil dan dipakai untuk minyak. Faya tatapai ya bihi bahwa min ahsanitib, beliau pakai parfum keringatnya Nabi Muhammad. Dan dalam riwayat diambil keringat tersebut diberikan kepada anak-anak kecil untuk mengambil berkah dan keringatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa orang yang keringatnya bau juga seperti Rasulullah? Hah? Gak artis, gak raja. Coba buka ketiaknya, sedot. Spiritus. Tapi Nabi Muhammad gak bau. Wangi. Wangi keringatnya Rasulullah. Dan dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu kalau sudah keringetan seakan-akan mutiara dari dahinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini gak mungkin. Ini orang keringat itu adalah aib orang ini sekarang. Kalau supaya gak keringat itu gimana caranya? Mau pakai deodoran, mau apa supaya gak bau keringatnya. Tapi Nabi Muhammad keringatnya minyak wangi. Sekarang siapa yang bisa nandingi beliau Nabi Muhammad? Sudah yang kedua ludah. Ludah Nabi Muhammad. Ludah mana sih hadirin yang enak? Ludah mana yang enak baunya? Ludah siapapun gak ada yang enak kecuali Nabi Muhammad. Rasulullah itu ludahnya pertama wangi. Ya Rasulullah kalau meludah banyak sahabat yang berebut dengan ludahnya Nabi Muhammad. Pertama wangi. Kedua, berkah. Berkah Nabi Muhammad SAW, ludahnya itu obat. Sayyidina Ali sakit mata, diberi ludahnya Nabi sembuh.
Ada zaman, di zaman Rasulullah ada seorang wanita. Ini orang wanita ini terkenal di zaman itu orang yang suka ngomong gak baik, suka ngomong jorok. Ini perempuan dijauhi karena akhlaknya gak bagus. Apalagi kalau sama suaminya, suka bantah suaminya, sukanya cimaki suaminya. Ada gak perempuan yang gitu? Ini perempuan seperti itu. Sampai-sampai orang-orang tahu ini orang gak baik. Kok suatu saat Rasulullah lagi makan sama sahabat, perempuan ini datang di hadapan Nabi Muhammad. Sahabat sudah ngomong, ya petaka ini orang datang. Pasti ngomongnya gak enak. Karena terkenal ini orang ngomongnya gak pernah enak. Kemudian perempuan itu berkata, ya Muhammad, kau Nabi? Iya. Kalau kau Nabi, makan itu jangan sendiri, bagi-bagi. Masa ada Nabi kok pelit? Nabi itu gak bahin. Kemudian kata Rasulullah, ambil sesukamu. Gak mau sesukamu, maunya semua. Sahabat sudah bilang, bukan? Ini memang perempuan satu itu. Mpok siapa namanya? Mpok siapa ya? Udah dibilang, ini pasti dari perkara. Akhirnya diberikan oleh Rasulullah. Sepiring semua diberikan, ngambil. Jangan nanggung, wahai Muhammad, yang di tanganmu lepaskan. Kata sahabat, itu gak terjadi kan? Ya Rasulullah, biar aku selesaikan. Diam, biarkan ini urusan denganku. Kemudian diberikan, ya Rasulullah, nanggung. Apalagi yang masih sisa di mulutmu, ya Rasulullah, keluarkan. Kata Nabi, gak apa-apa, dikeluarkan. Sahabat sudah tak kuat ya. Ya Rasulullah, biar aku selesaikan. Diam, diam. Diberikan semua yang di tangan, yang di mulut, yang di piring, semua ambil. Terima kasih, kau Nabi yang Masya Allah. Kemudian dimakan. Oleh sahabat diperhatikan. Ini perempuan, diperhatikan. Makan dari yang di piring. Terus makan yang dari tangan Nabi Muhammad, diperhatikan terus. Dan terakhir, makan dari apa yang tadi dari mulut Nabi Muhammad yang bercampur dengan air liur Rasulullah, bercampur dengan air ludahnya Nabi Muhammad, dimakan perempuan Rasulullah. Subhanallah. Kata sahabat yang meriwayatkan ini tadi, beliau mengatakan, wallahi aku bersumpah, dulu aku gak pernah melihat kata-kata yang baik, gak pernah mendengar kata-kata yang baik dari mulut perempuan ini. Tapi semenjak ludah Nabi Muhammad masuk ke lisan perempuan tersebut, fawallahi lam yakhruj min fiha illa khairun. Enggak pernah lagi keluar dari lisannya kecuali kata-kata yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Ludah Nabi Muhammad masuk ke mulut orang, masuk ke orang, orang yang enggak punya akhlak jadi punya akhlak. Orang yang enggak baik jadi baik. Itu ludahnya Nabi, beda sama ludah Anda. Pak Haji yang punya akhlak itu pun kalau kamu ludahi, hilang akhlaknya. Akhirnya. Kalau nggak percaya, coba keluar. Ada Pak Haji ludahnya. Hilang akhlaknya, tempelin kamu. Itu ludah kita. Ludah Nabi Muhammad enggak, itu perempuan yang suka seperti itu. Gara-gara kena ludahnya Nabi, akhirnya alhamdulillah jadi mulutnya berakhlak, gak lagi suka ngomel. Makanya ibu-ibu yang suka ngomel ini memang kadang-kadang perlu diludahi. Tapi ludahnya Nabi, bukan ludahnya suami, tambah fasih nanti ngomelnya. Maka itu gak ada pada Nabi Muhammad, aib gak ada, kekurangan gak ada. Air seni, kunci. Siapa yang gak bau? Tapi Nabi Muhammad air kencingnya suci, halal diminumkan. Darah Nabi Muhammad, darah kita mah dibuang. Darah kita dibuang, dijual aja kalau di PMI murah. Cuma dikasih satu gelas susu. Tapi kalau darahnya Nabi Muhammad, seorang sahabat pernah ketika Rasulullah hijamah. Kemudian oleh Rasulullah, darah yang sepura hijamah itu ada tempatnya, disuruh buang. Ini buang ini, di gurun pasir sana. Jangan ada yang kelihatan, buang. Sahabat mengambil kemudian mau dibuang. Ketika mau sampai di gurun pasir, mau buang. Sayang, ini darah Nabi Muhammad. Saya buang,
ini darah manusia yang paling suci, mati sudah beda baginda Muhammad SAW. Akhirnya beliau katakan, tidak rela aku kalau darah Rasulullah terbuang begitu saja. Maka diambil darah itu dia minum, kemudian pulang mendatangi Rasulullah atau mendatangi Nabi Muhammad. Rasul tanya, ya sahabat, darah sudah dibuang? Sudah. Rasulullah mau dibawa minum? Sudah benar, sudah. Di mana? Perut, ya Rasulullah. Saya minum, ya Rasulullah. Kau minum? Iya. Darah kalian hadirin, darah kita semua najis. Tapi darah Nabi Muhammad ketika diminum sahabat, apa kata sahabat? Wallahi, demi Allah, ketika darahmu telah masuk ke tubuhmu, maka tubuhmu tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka karena ada darah Nabi Muhammad. Sekarang saya mau tanya, di mana kekurangan beliau Rasulullah? Nah, ada hadirin. Dari ujung rambut sampai kaki, kemuliaan semua ada pada beliau baginda Muhammad. Terakhir, Rasulullah dalam riwayat beliau berjenggot. Rasul itu makhluk Allah yang paling sempurna. Kalau jenggot mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad, demi Allah, jenggot tidak diperkenankan tumbuh di wajah baginda Muhammad. Coba dipikir, itu kalau yang namanya jenggot itu mengurangi derajat Nabi Muhammad, tidak diperkenankan oleh Allah tumbuh di wajah suci beliau Rasulullah. Dan ini kok ada yang mengatakan jenggot mengurangi akal? Tambah panjang jenggotnya, tambah goblok. Ada yang bilang gak? Subhanallah. Anda hati-hati, Anda sekarang sudah mulai melecehkan Nabi Muhammad. Hati-hati. Orang pintar semua pakai jenggot. Khususnya saya sakit hati kalau itu sudah dikatakan hadirin, karena saya berjenggot. Hadirin, Nabi Muhammad sempurna, tidak ada kekurangan. Makanya uban aja, uban itu kekurangan. Makanya Nabi sampai meninggal punya uban cuma bisa dihitung. Ketika ditanya uban dari mana datang, beliau mengatakan syayyabat ibu wa ikhwatu. Yang membuat aku beruban adalah surat Hud dan saudaranya. Hanya ingin menunjukkan Nabi itu manusia, dikasih uban. Karena uban kekurangan, makanya tidak ditumbuhkan di baginda Muhammad SAW, kecuali hanya beberapa helai. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar beliau Nabi Muhammad, enggak mungkin kita enggak cinta kepada Nabi. Enggak mungkin kalau kita tidak memuliakan beliau Nabi Muhammad, kita akan cinta mati kepada beliau Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita kepada Nabi-Nya Muhammad, mendekatkan kita kepada Nabi-Nya Muhammad. Berkat maulid beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadirin, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan menambah cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad, menambah kedekatan kita kepada beliau Nabi Muhammad, dan menjadi sebab kita mendapat syafaat beliau Nabi Muhammad. Amin. Dan khususnya kepada sahibul bait Kiai Haji Lutfi Zawawi, beliau yang menjadi sebab kita berkumpul kenal kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah memberkahi beliau dan keluarga beliau, dan memberkahi pondok pesantren yang saat ini dibangun oleh beliau. Semoga menjadi anak-anak yang soleh, para penerus pencinta Nabi Muhammad, penerus perjuangan baginda Muhammad sallallahu, pengemban risalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Dan terakhir, semoga kita yang hadir, kita enggak pulang dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, niat kita diluruskan oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah, dan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh kepada-Mu di pintu rahmat dan ampunan-Mu melalui wasitah kami Nabi Muhammad, makhluk yang paling kau cintai Rasulullah, makhluk yang paling kau tinggikan kedudukannya baginda Muhammad. Asyaka antarudana khaydi, ya Allah, apabila kami telah memakai Rasulullah sebagai wasitah, apa mungkin kau tolak kami dan permintaan kami, ya Allah, dari majlis yang mulia ini. Kabulkan hajat kami, ya Allah. Kabulkan hajat kedua orang tua kami, ya Allah. Kabulkan hajat anak-anak kami, ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma iftah lana abwaabal jud وافتح لنا أبواب الكرم والصعود واجعلنا من أهل الوفاء بالعهود وارفضنا ربطا لا ينحل بصاحب مقام المحمود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفارق بيننا وبين نبينا محمد لا في الحياة ولا في الوفاء ولا في يوم الموافاة. يا الله jangan kau pisahkan kami semua dengan نبيمu محمد di dunia maupun sakratul maut ketika di barzah sampai nanti di yaumil mahsyar. Ya Allah, kau kumpulkan kami dengan NabiMu Muhammad, kau satukan kami di bawah panji bendera beliau Nabi Muhammad, ma'an nabiyina wa siddiqina wa syuhada wa salihin, dan masukkanlah kami surga bersama NabiMu Muhammad. Ya Allah, jangan kau jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Di surga kami memandang baginda Muhammad, kami bersebelahan dengan Nabi Muhammad. Bukan surga yang kami inginkan, tapi kedekatan kepada Nabi adalah cita-cita kami. Ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wastur lana uyubana wa farrij 'anna kurubana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah pemiliknya, jadikanlah orang-orang yang baik sebagai pemimpin di negeri kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin.